paket. Gak apa-apa, artinya harga udah bisa kan? Udah bisa kan, Mas? Sendiri harga bisa kan? Nanti saya bantu itu, nanti kalau sudah itu digulung. Kalau sudah aman, digulung, dimasukkan, itu ada tempatnya. Bu Menteri, palunya masing-masing? Iya, masing-masing. Oh, jadi sudah ya, bantu ya, share? Ya, oh. Ya, ya. Antisipasi kapan itu alam yang rahasia ya, alam yang kita nggak tahu iya, kan? Kita nggak tahu. Iya, jadi karena itu kita harus biasakan hidup begini. Iya. Jadi kalau bapak ibu biasa misalkan ada kayak saya punya asma, itu saya kemana-mana bawa obat anu asma itu. Nah seperti ini. Iya. Jadi karena di sini ada iya, gempa. Kemana-mana. Karena di sini ada gempa, jadi kemana-mana siap, harus siap aja. Itu ya, gitu. Benar. Itu. Nanti saya akan buat lumbung sosial namanya Pak John yang ya, saya pikirkan kemarin. Betul. Nah nanti itu simpanan ada di sini bahan stok makanan Pak Bupati, sewaktu-waktu bisa digunakan. Dia perintahkan keluar barang untuk makanan, makanan anak kayak gitu. Jadi udah tenang Pak Bupati, enggak bingung mikir itu karena di sini udah tenang gitu. Itu Pak. Ya, nanti setelah ini, setelah tenang, kami akan isi, siapkan, ditempatkan di mana buffer stock itu. Saya minta mungkin justru bukan yang permanen Pak. Mungkin bisa yang tidak permanen, justru yang tapi terjaga. Tapi terjaga. Nah, makanan itu akan kita taruh genset, makanan, kemudian selimut, kemudian sarung, itu kita akan taruh situ. Nah, ibu yang berat mengeluarkan, oh ini saat kondisi itu, apa namanya? Komandonya ibu lah. Iya, komandonya ibu. Nanti kalau sudah barang itu kadaluarsa, sudah dibagi teman-teman. 5 hari atau seminggu, ya udah, ya, walaupun nggak ada musibah. Jadi nanti peralatannya lengkap Pak Bupati, ada kompor, ada peralatan dapur untuk dapur umum, makanan anak, makanan siap saji. Nah makanan anak sama makanan siap saji ini ada kadaluarsa. Terus nanti apa lauk pauk gitu. Ada kadaluarsa. Ada kadaluarsa, nanti genset. Terus untuk penjernih air. Apa aja Pak? Kita udah. Udah dibilangin jangan dibawa kok. Kayaknya kepalanya ini kuat nih semua. Itu kepala PU itu. Iya, oh kepala PU. Pantesan. Pantesan. Mending dibuka aja itu Pak. Ini sekolah ya Pak? Ini sekolah. Sekolah ini Pak. Jadi begitu. Sekolah Islam. Iya. Jadi ada lumbung makanan ya, lumbung makanan. Lumbung, ya. Lumbung sosial. Isinya bukan makanan saja, tadi oh, saya katakan ada pampor, ada sarung. Kebutuhan-kebutuhan mendadak lah. Iya. Nanti ibu yang nyampaikan ini keluar, ini enggak. Ya. Karena kan saya juga diaudit. Kita nanti kita atur di mana nanti letaknya Bu, lokasinya di mana. Itu di yang apa? Nanti ya, sama. Nanti setelah tenang ini, warga yang penting pertama ini Bu. Ada tenda dulu. Jadi ada instalasi kalau misalkan airnya sudah nggak bisa apa? Dinas sosial.
asuh orang siang. Aduh Pak, nanti dulu lah Pak, aku kesini bencana ini. Kita ngontrol nanti loh. Kasih jelas, ibu kasih jelas. Ini juga buka, nggak boleh di sini loh. Jadi kita bagi tenda keluarga untuk masing-masing keluarga yang kondisi rumahnya sudah rawan. Itu kita bagi tenda. Itu nanti keluargalah yang masang titiknya di mana. Kemudian kita siapkan makanan siap caci. Kemudian kita siapkan makanan anak. Kita siapkan untuk pampers dan peralatan-peralatan untuk anak. Juga kita sedang kaji untuk membuat dapur umum. Ke depan kita akan siapkan lumbung sosial. Kenapa lumbung sosial? Supaya warga bisa mandiri. Jadi tidak tergantung karena jarak jauh, jarak lokasi jauh dari kantor kabupaten, maka kalau terjadi sesuatu warga bisa mandiri. Apa? Nggak ngerti aku. Nah ini dari pusat, emangnya dari mana? Aku bawa dari sana ini. Nggak, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaannya apa? Logistiknya Bu apa aja? Lah iya itu tadi udah tak jelasin gitu. Lagi itu bukan saja kewenangan kami. Nanti ada BNPB yang sebetulnya dia berhak membantu untuk perbaikan itu. Tapi nanti saya akan diskusikan karena ini bukan kewenangan saya langsung. Siapa yang menentukan titik koordinatnya Bu? Kita sekarang pemerintah daerah motor-motor. Daerah lah yang tahu. Iya, pemerintah daerah ya Bu ya. Itu ya Pak. Pak Bupati? Iya. Sekali lagi Pak, saya mau izin ya, saya ke Pasaman. Ini ada Pak Dijen. Kita lagi kerahkan semua buffer stock untuk menuju sini supaya bisa menemuinya. Jadi Pasaman itu Malampan itu. Dari Kinali ini kita naik kurang lebih sekitar 15 menit. Itu sudah habis. Jadi sampai lewat itu memang kita pulang. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Jadi kita belok kiri dulu sedikit lewat Padang Sawah ya, Pak ya. Sawah nanti setelah itu di situ Malampah. Sudah. Ini balik lagi, Pak. Pokoknya enggak diajak ke makam lagi. Pak Jon, enggak usah.